Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Senang sekali bisa ketemu dan jemaat sekalian dalam ibadah sermon online hari ini. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini saudaraku, kita akan masuk tema yang baru. Temanya adalah ketika kasih menyentuh hati. Part 1. Kita bicara mengenai be a people helper, saudara sekalian. Namun demikian, sebelum kita mulai, biasanya ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Informasi pertama, saudaraku, saya masih pakai topi pasca eye surgery saya, operasi mata, saudaraku, belum sampai 3 bulan. Saya pakai topi untuk menghindari cahaya langsung ke mata saya. Informasi kedua, 70% daripada jemaat yang ikuti program lembaga Anthony Chang Ministry International tidak subscribe dan tidak klik lonceng, saudaraku. Karena tidak subscribe, tidak klik lonceng, setiap minggu saya harus kirim linknya kembali kepada jemaat per satu orang. Itu tidak baik untuk mata saya, karena lihat HP terlalu lama, saudaraku. Jadi jika saudara klik subscribe dan klik lonceng, otomatis sudah ada di gadget saudara. Kalau khotbah saya yang terbaru dirilis, sudah ada di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk ibadah, mempermudah saya untuk tidak perlu kirim link khotbah kepada saudara. Saudara sekalian, sekarang di layar saudara, layar kaca HP atau TV saudaraku, itu ada subscribe, ada lonceng. Silakan saudara klik di situ. Udah klik, saudara langsung terregister. Sehingga khotbah terbaru saudara akan langsung mendapatkannya. Oke, silakan saya tunggu kira-kira 1 menit saudaraku. Itu ada, silakan klik. Kemudian klik lonceng. Sudah saudara sekalian, terima kasih. Baik saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama saudaraku diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Di perikop itu ada judulnya hukum yang terutama. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan yang kedua, saudara-saudara sekalian, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-15. Di perikop itu juga ada judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa jemaat yang boleh mengerti jemaat dari semua lapis jemaat boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Beri hamba-Mu hikmat bijaksana untuk menguraikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran untuk menerima sabda-Mu. Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, kalimat indikator seraku. Bagaimana kehidupan saudara selama ini? Apakah pengalaman-pengalaman saudara yang saudara alami 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sebulan yang lalu, atau 2 hari yang lalu, baik pengalaman menyenangkan, menyukakan, sukacita, atau pengalaman pahit getir, kehilangan, grief and loss, pengalaman yang sangat kepahitan di dalam saudaraku, gunda gulana di hati, apakah semua pengalaman itu tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan, saudaraku? Ini kalimat indikator. Jadi setiap kali saudara ibadah saat teduh malam atau pagi, coba periksa rohani saudara dengan cara seperti itu. Kalau ternyata semua pengalaman itu tidak lagi menjadi jembatan, hanya pengalaman positif saja, dalam negatif saudara malah marah kepada Tuhan, saudaraku, itu something wrong dengan kerohanian kita. Silakan saudara periksa diri masing-masing pada saat teduh. Oke, saudaraku. Nah, saudara sekalian, sekarang mengapa perlu ada tema ketika kasih menyentuh hati? Saudara-saudara sekalian, dalam konteks pandemik seperti ini, saudaraku, pelayanan yang paling VVIP yang pertama adalah pelayanan firman Tuhan, saudaraku. Meneguhkan iman jemaat, membawa orang yang belum percaya itu percaya Tuhan Yesus, saudaraku. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, banyak gelombang dahsyat, kematian, sakit, kemalangan, kehilangan, saudara sekalian, bahkan kehilangan pekerjaan, saudaraku, bahkan ada yang stres berat, ada yang sudah depresi. Ada jemaat WhatsApp saya, Pak, saudara saya teriak-teriak di jalan, Pak, sudah nggak tahu harus buat apa. Ya. Saudara-saudara sekalian, di tengah pandemi seperti ini, pelayanan yang VVIP yang pertama, pemberitaan firman harus diberitakan kemana-mana, saudaraku, meneguhkan orang. Pelayanan kedua yang juga VVIP yang tak kalah penting, saudaraku, adalah pelayanan sosial. Mengapa perlu pelayanan sosial, saudaraku? Di tengah pandemi seperti ini, saudara sekalian,
pada saat saya khotbah tema suraku ya seminggu yang lalu, ketika aku berberat surah sekalian, saya mengatakan kita semua ingin stay home suraku, karena virus COVID itu merajalela di mana-mana. Sekarang dia lewat gelombang udara suraku begitu. Tetapi tidak semua orang mampu untuk stay home suraku. Bagi kita-kita yang punya harta cukup, bahkan harta banyak suraku, kita safe untuk stay home suraku, tinggal di rumah karena kita cukup penghasilannya. Tapi tidak semua orang seperti itu suraku. Ada orang yang uangnya ada, tapi dia harus hati-hati pengeluarannya. Ada juga orang-orang yang uangnya pas-pasan suraku, ya per bulan pas-pasan, jadi dia harus hidup lebih irit, masih bisa stay home, harus kerja per minggu pergi kerjanya. Tetapi ada juga orang-orang suraku, dia hidupnya berdasarkan pendapatnya per hari, per minggu atau per bulan suraku. Dia tidak bisa stay home, dia harus keluar untuk mencari penghidupan suraku. Terpaksa harus menempuh maut suraku, menantang maut surah sekalian. Virus ada di mana-mana. Jadi suraku, tidak semua orang beruntung mempunyai kehidupan yang harus stay home. Mereka harus keluar berjuang surah sekalian. Nah, dalam keadaan pandemik seperti keadaan kan sudah susah suraku. Sebelum pandemik suraku, banyak jemaat, banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini suraku, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan surah sekalian. Hidupnya kurang, tinggalnya gak ada tempat, makannya kurang, pekerjaannya pun susah suraku. Dengan hanya pandemik yang sudah 1,5 tahun itu, akan membuat mereka jauh lebih susah suraku. Dulu mungkin mendapatkan uang bisa lebih mudah sedikit suraku, tapi sekarang pekerjaan sudah gak ada, penghasilan gak ada, tempat tinggal susah. Bagi mereka dengan COVID ini jauh lebih susah surah sekalian. Maka saya mengatakan, dalam konteks COVID pandemi ini suraku, pelayanan sosial adalah VVIP, yaitu pengalaman diakonia, pelayanan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang susah sekali, lebih susah daripada kita suraku, untuk meletakkan kepala mereka pun tidak tempat suraku. Mereka yang di kolong jembatan, mereka yang kerja per hari, mereka yang kuli suraku, kasihan segera mereka hidup suraku. Mereka mendapat uang itu per hari, mereka harus menumpuk keluar. Bahkan saya melihat banyak yang karena mereka tidak bisa punya biaya untuk beli masker suraku. Nah saudara sekalian, peran sosial ini menjadi penting, maka perlu ada tema ketika kasih menyentuh hati. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi itu di Matius 22 dikatakan saudaraku, hukum yang terutama adalah kasih Allahmu. Tapi hukum yang kedua yang lebih yang sama penting hukum pertama adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan ajar kita saudaraku, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, mengasihi mereka-mereka yang membutuhkan, mengasihi mereka yang hidup berkekurangan suraku. Itu hukum yang terutama suraku, yang tertulis di kitab para nabi suraku, dan Injil dan kitab 2 Korintus 9 yang kita baca tadi itu suraku. Tuhan mengajak kepada kita suraku, memberi dengan sukacita membawa berkat suraku. Jikalau kita mampu memberi kepada orang berkekurangan suraku, Tuhan akan memberkati kita. Berkat itu tidak usah suraku, berkat itu tidak usah datang kepada kita serta-merta hari ini, gak penting suraku. Yang paling utama kita sudah ada hati yang sukacita untuk menolong orang berkekurangan suraku, seberapapun nilainya suraku. Mungkin saudara akan berkata, Pak Pendeta, saya hidup sudah susah, bagaimana saya bisa bantu orang? Nanti kalau saya sudah kaya, sudah sukses, baru saya bantu orang suraku. Kalimat itu tidak perlu saudara sekalian. Tidak usah tunggu sampai kaya. Berapapun yang kita beri kepada orang miskin, bagi mereka itu besar suraku. Waktu kita memberi dengan sukacita, bukan karena jumlah yang besar suraku, tapi karena kerelaan hati kita. Kasih itu menyentuh hati mereka suraku. Apa yang kita beri itu adalah bagian dari hidup kita suraku, untuk menolong orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Maka kita memberi berapapun nilainya, tapi hati kita sukacita. Kita membeli dengan memberinya dengan hati rela suraku. Itu akan mendatangkan berkat, dan berkat itu tidak usah terjadi kepada diri kita saat ini juga, nggak perlu suraku. Bisa saja berkat itu terjadi buat anak cucu kita nanti suraku, karena kita sudah bekerja, sudah melayani, sudah memberkati banyak orang berkekurangan suraku. Tuhan akan memperhitungkan sebagai kebenaran buat hidup kita, maka anak cucu kita akan diberkati juga saudara sekalian. Nah saudaraku, lembaga Anthony Chang Ministry International suraku melayani
dua sudut serahku. Satu melayani di atas mimbar, yaitu pemberitaan firman lewat program lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Seperti saudara dengar hari khotbah-khotbah yang menjangkau banyak jiwa, saudara sekalian, yang mencerdaskan you punya pikiran, yang menghidupkan iman, dan mencerdaskan kita punya spiritual quotient, kecerdasan rohani kita, dan mendekatkan kita dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Itu pelayanan di atas mimbar. Yang kedua adalah pelayanan di bawah mimbar. Pelayanan di bawah mimbar ada pelayanan kepada pelayanan sosial, diakonia, kepada mereka-mereka yang membutuhkan, saudara sekalian. Jadi lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, pelayanan diakonia itu namanya program Setulus Hati, saudaraku. Program Setulus Hati sudah sampai di 25 episode, saudaraku. 25 episode. Jadi program itu adalah menjangkau mereka-mereka yang berkekurangan, melihat ke lokasi mereka, melihat keadaan mereka, membantu mereka. Saudara tadi melihat sebelum ibadah ada cuplikan, saudaraku, sekilas info pelayanan Setulus Hati daripada Laksmi, saudaraku. Mereka-mereka yang tinggal di apartemen kecil, tempat kumuh, kita beliin kasur, kita beliin makanan. Mereka yang sakit, kita kasih obat, saudaraku. Mereka yang sangat susah sekali, rata-rata mereka itu yang sudah janda, yang sudah duda, udah tua, pandemi, gak tahu harus kemana, saudaraku. Kita beri bantuan kepada mereka. Kita datang, kita besuk mereka, saudaraku. Kita memberikan pakaian kepada mereka. Kita beri makanan kepada mereka, saudaraku. Di antara 25 episode, saudaraku, saya akan tampilkan 2 episode untuk saudara lihat supaya 2 episode ini menjadi berkat buat saudara. Episode pertama, saudaraku, saya, Laksmi ini, saudaraku, kita sudah membangun rumah bedah. Kita juga membangun rumah bedah, saudaraku. Rumah bedah yang kita bangun selama ini sudah ada 7 rumah bedah, saudaraku. 6 rumah bedah kita bangun daerah Sulawesi Utara, yaitu daerah Manado, Tomohon, dan sekitarnya. Termasuk satu daerah yang namanya Tara-Tara, saudara-saudara sekalian. Membangun rumah bedah, kita tidak bangun rumah yang dari triplek, saudaraku. Kita bangun rumah yang dari semen, dari bata, saudaraku, dari hebel. Kuat, kokoh, tidak masuk air, kalau hujan, tidak banjir, saudaraku. Dan juga tidak rubuh, kuat, kokoh, bisa dipakai untuk anak cucu mereka, saudara-saudara sekalian. Nah, ini episode yang bangun rumah di Tara-Tara, saudaraku. Ini episode adalah pada saat saya pelayanan di Tomohon, saudaraku. Nah, cara Tuhan menunjukkan pada saya untuk membangun rumah itu unik, saudaraku. Saudara ikuti episode bangun rumah di daerah Tara-Tara di Sulawesi Utara. Saudara perhatikan, silakan. Pada saat saya ada di kota Manado, setelah selesai melayani, saya tinggal di kota Manado sekitar 1 mingguan. Malamnya, kita belanja ke multimart seperti supermarket begitu. Nah, kita masuk ke multimart, saya bawa tas saya, kemudian bawa HP saya. Jadi waktu saya masuk ke multimart, saya ke toilet gitu. Setelah masuk toilet, kemudian saya masuk ke dalam belanja, beli ini, beli itu. Setelah saya belanja, keluar waktu bayar, baru saya kaget. HP saya nggak ada begitu. HP saya kemana? Saya cari-cari, udah nggak ada. Saya ke toilet, nggak ada begitu. Saya pikir, padahal itu HP di dalamnya ada ribuan kontak daripada jemaat. Saya pikir gimana ini ya, saya tanya gak ada orang, saya pulang. Balik ke Tomohon, balik ke rumah. Sampai di rumah, tim saya bilang, Pak, jadi gimana? Ya mau gimana, hilang. Tim saya bilang, jangan Pak, harus cari. Nah, kira-kira setelah jam 11 malam, kita balik kembali ke multimart. Sudah mau tutup begitu. Saya minta orang multimart itu, tolong coba buka CCTV-nya. Saya pengen lihat HP saya ada di mana. Waktu mereka buka CCTV-nya, waktu mereka buka, ternyata orang CCTV ngomong, saya masuk ke toilet, bawa tas, bawa HP. Setelah saya keluar, tas saja yang saya bawa, HP-nya enggak. Berarti HP-nya tertinggal di toilet. Nah, diambil oleh orang yang juga masuk di toilet. Begitu. Nah, akhirnya solusinya, multimart kasih solusi. Pak, karena bapak HP-nya itu canggih, bisa dilacak lewat satelit, begitu. Asal bapak tahu email bapak dan passwordnya, saya tahu. Maka kita lacak, pakai handphone saya yang satu kita lacak. Waktu lacak ketahuan bahwa handphone saya yang hilang itu ada di Tara-Tara. Setengah jam dari kota Tomohon. Maka hari itu juga jam 12 malam sama tim ya, naik mobil kita lacak. Lacak kira-kira setengah jam sampai ke kota Tara, daerah Tara-Tara namanya.
Setelah itu kita parkir, kita turun. Itu udah jam 12 malam. Ya. Turun satelit itu lacak sampai ke satu rumah. Jadi karena sudah malam, saya pikir kalau saya ketuk pintu orang bisa ribut. Saya cari dulu kepala kampungnya. Ketemu kepala kampung, saya tanya kepala kampungnya. Pak kepala kampung, tadi saya punya HP hilang di Multimart. Waktu saya cari pakai satelit, saya temukan HP-nya ada di rumah orang itu. Pengin tanya Pak kepala kampung, apakah rumah itu ada orang yang kerja di Multimart? Kepala kampung bilang, ada seorang anak gadis. Mari saya ajak. Nah, waktu sampai di tempat itu. Terus tiba-tiba ada tamu datang ke rumah bareng-bareng sama kepala lingkungan. Lagi cari handphone yang hilang. Nah, kebetulan handphonenya itu hilang di tempat kerja, di toko saya. Kerja waktu itu di Multimart. Waktu itu shock ya. Lumayan shock karena merasa dituduh. Saya tanya itu anak perempuan. Bahwa HP saya hilang dan saya temukan lewat satelit HP-nya ada di rumah ini. Anak gadis itu ngomong. Karena merasa mungkin saya itu merasa dituduh hal yang bukan, yang tidak saya lakukan, jadi saya emosi. Saya itu tidak mengambil handphonenya dan kalau misalnya nggak percaya, saya menantang untuk lapor polisi. Kemudian keluar bapaknya dari dalam rumah. Bapaknya ngomong begini. Silakan cari, kalau tidak percaya silakan masuk di rumah, bongkar rumah saya. Cari handphonenya. Pak, meskipun kami ini orang susah, Pak, orang miskin, tapi kami tidak mempunyai sifat mencuri. Jadi saudara, itu anak gadis, Pak, boleh saya pinjam HP-nya? Saya kasih dia, tekan lagi satelitnya. Coba saya lihat handphonenya gitu, saya mau lihat lokasi handphonenya ada di mana begitu. Terus dari timnya Bapak Antoni kasih handphonenya ke saya, terus saya coba cari. Nah, setelah dilihat lokasinya ternyata bukan di rumah saya. Jadi ada satu atau dua rumah lah dari rumah saya begitu. Pas saya lihat lokasinya, oh ternyata lokasinya cuma beda sedikit lah jaraknya dari rumah saya. Waktu searching jalan lagi. Nah, anak gadis itu bersama saya dan tim jalan cari lagi. Bergerak ke beberapa rumah, ketemu satu rumah yang agak bagus. Di situ HP-nya berhenti dan warna merah, artinya handphonenya ada di situ. Nah, pas sampai di rumah orang itu, rupanya orang itu dari dalam sudah tahu. Dia sudah lihat kita datang. Dia langsung buka pintu, dia ngomong, mau cari HP, langsung dia serahkan HP-nya ke saya. Itu HP saya. Kemudian baru istrinya serahkan SIM card-nya. Rupanya mereka sudah tarik keluar SIM card-nya. Tapi pun saya tidak mau ribut, yang penting HP saya sudah kembali. Besok paginya, kira-kira jam 10, saya balik ke rumahnya yang ibu itu. Sampai di rumah itu, Bapak Antoni sama timnya datang lagi. Saya sempat kaget. Loh, kok Bapak balik lagi? Sampai di rumah itu, saya masuk ke rumahnya, baru saya lihat semuanya. Saya lihat semuanya, rumahnya itu rumah kumuh sekali. Dindingnya itu berlobang-lobang. Ada sebagian hanya pakai batu bawah aja, nggak ada fondasinya. Pakai kain terpal yang kecil. Ada jadi lobang bisa binatang masuk. Dan itu atasnya atap. Digoyang aja itu rumah bisa goyang begitu, karena kalau kena angin. Hari itu saya pergi ke Multimart, saya beliin kasur, saya beliin beras. Kami nggak menyangka, cuma gara-gara handphone, kami akan mendapat tempat tidur, selimut, bantal, sama sembako yang bermacam-macam. Jadi setelah saya beri makanan semua, seminggu kemudian saya datang. Saya bilang sama ibu ini, sama bapaknya, ya, Pak, Bu, sama anak gadisnya, saya akan bangun rumah ibu. Saya akan bangun rumah yang bagus, yang kuat dan kokoh supaya kena angin tidak goyang, kena hujan tidak masuk air gitu. Saya panggil kepala kampung, saya panggil pendeta, saya panggil tetangga-tetangga, saya umumin bahwa ini adalah bantuan sosial untuk membangun rumah, benda rumah untuk ibu ini. Hati ini begitu terasa, bagaimana ya Pak ya? Tuhan telah mendengar doa-doa yang telah kami sampaikan, kami minta. Bahkan suatu saat Tuhan akan memberkati kehidupan kami ini. Karena Tuhan tidak menutup mata bagi kami keluarga yang sudah bertahun-tahun hidup di rumah yang tidak layak untuk dihuni. Bapak Antoni tahu keberadaan rumah kami di saat itu. Rumah yang sudah mau hampir roboh dan melalui tangan kasih Tuhan,
Tuhan menuntut Bapak Anthony Chang bersama timnya datang ke rumah ini melalui handphone yang hilang. Kan mustahil, Pak, cuma gara-gara handphone yang hilang ia boleh tiba di rumah ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan menuntun Bapak Anthony tiba di rumah ini untuk melihat keberadaan kami. Dan melalui tangan kasih Tuhan, Bapak Anthony Chang memberi kami rumah yang begitu indah, rumah yang begitu luar biasa, rumah yang sudah lama kami idam-idamkan. Di mana kalau kami mau tidur sudah tidak pernah kena hujan, sudah tidak kena panas, sehingga tidur kami boleh nyenyak, tidak seperti dulu kalau hujan ingin rasanya mau keluar dari rumah karena tidak ada tempat lagi untuk kami tidur. Karena kalau hujan kan lubang sudah di mana-mana karena atap sudah lubang-lubang. Satu bulan itu rumah jadi. Kemudian saya berkati rumah itu. Kami ya merasakan tentu bahagia, rasa sukacita. Ya bersyukur, bahagia, sukacita dan lain-lain sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cuma bisa ya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta dan tim yang sudah memberi bantuan pada kami cuma-cuma. Tapi di situ saya alami yang mana berkat Tuhan itu datang secara tiba-tiba bagi orang-orang yang memang jujur. Pelayanan seperti ini adalah pelayanan harus punya hati seorang bapak. Ya, hati bapak, saudara sekalian. Karena kita melayani, membangun rumah untuk orang, tidak menjadi milik kita. Dan orang lain tidak perlu mengingat jasa-jasa kita. Jadi kita membangun untuk mereka hidupi, mereka tinggalin di rumah. Nah kalau untuk kota kecil seperti Tara-Tara, kata pedalaman, itu pembangun rumahnya budgetnya tidak besar. Satu rumah itu sekitar kira-kira 50-60 juta, saudara sekalian. Gitu, tidak besar. Tapi kalau di kota Jakarta itu bisa menjadi jauh lebih besar. Nah, saudara sekalian, jadi kita membangun dengan hati, kita menyiapkan semua yang terbaik untuk mereka. Saudara-saudara sekalian, sangat menyentuh hati ya saudaraku. Saya sampai nangis saudaraku. Hati saya terketuk luar biasa. Pelayanan sosial saudaraku adalah pelayanan orang yang harus punya hati bapak. Artinya orang-orang yang benar-benar disayang orang yang susah saudaraku. Setulus hati saudaraku. Tidak ada motivasi di balik itu saudaraku. Melayani apa adanya saudaraku. Kalau kita kasih orang makan, ya, beli 10.000 nasi bungkus, kirim ke orang saudaraku. Oke, pelayanan sosial juga saudaraku itu good. Tetapi kalau kita man to man, melihat mereka, melihat air mata mereka, melihat perlu mereka, kita rasanya hati kita itu tidak tahan, saudaraku. Seperti Tuhan datang kepada orang susah untuk mendengarkan keluhan mereka, untuk mendengar keluh kesah mereka. Dan waktu saya ada depan mereka, waktu mereka keluh kesah, itu artinya Tuhan sudah menjawab doa mereka, saudaraku. Rumah di Tara-Tara ini, saudaraku, saya bangun dalam waktu 1 bulan selesai, saudaraku. 1,5 bulan selesai rumah di Tara-Tara ini. Saya persembahkan untuk mereka, persembahkan untuk Tuhan, dan please gak usah ingat saya lagi. Yang penting ingat rumah itu adalah Tuhan yang kasih. Doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan. Mereka boleh tinggal aman, tidak hujan lagi, rumahnya tidak goyang lagi kalau angin kencang. Kalau banjir mereka tidak masuk air lagi, mereka bisa tidur nyenyak, saudaraku. Hidup ini hanya satu kali. Kita ini hidup hanya satu kali. Tapi banyak teman-teman saudara-saudara kita, saudaraku, untuk tidur nyenyak 5-6 jam saja tidak mampu, saudaraku. Karena tidak ada tempat, saudara sekalian. Pelayanan lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, program Setulus Hati, saudaraku, kasih itu menyentuh hati. Memberi ke mereka kehidupan lebih layak, saudaraku. Sudah 7 rumah saya bangun, saudara sekalian. 6 di kota Manado dan sekitarnya. Yang ke-7 saya bangun, saudaraku, itu di Jakarta. Yaitu daerah pinggiran Kelapa Gading, saudaraku. Dan itu saya bangun ketika saya temukan tempat itu, saudaraku. Saya ketemu dengan ibu itu, rumahnya, saudaraku. Itu kasihan sekali. Rumahnya kecil sekali, saudaraku. Ya, itu tinggi dari tanah ke silingnya itu sampai kena kepala, saudaraku. Panas sekali itu, saudara sekalian.
Saya ketemu ibunya, ibunya mengatakan banyak yang datang ke sini Pak Pendeta, banyak yang datang ke sini, mereka itu minta KTP ini katanya Bapak merubah bedah, gak pernah ada. Pak Pendeta juga datang seperti itu, Bu saya akan bangun rumah ibu, saya akan bangun rumah ibu, kasih saya datanya, saya proses pembangunannya suraku dalam waktu 1 bulan, rumah ibu Bernika namanya suraku selesai. Saya ikuti episode ini, Tuhan memberkati. Terdengar seketika dunia tersentak. Enggak dibilang rumah ini kan, tapi karena kita enggak mampu, karena kita kemampuan kita kayak gini, apa boleh buat kan, ya kita terima dengan apa adanya. Ya, semua udah saya kerjain. Saking capeknya, saking sakitnya, aduh, ini Pak, kemana lagi saya melangkah kan? Mesti apa Tuhan yang saya lakukan. Emang ibu ini memang patut dibantu. Keadaannya yang memprihatinkan ini memang perlu dibantu. Tanpa suami, anaknya masih sekolah. Terus anaknya juga sempat tinggal di yayasan. Dan kondisi rumahnya pun sungguh sangat memprihatinkan. Rumahnya gubuk-gubuk. Dan rumahnya pun cepat banjir kalau hujan. Tadi pagi hari saya datang ke sini. Saya bertemu dengan Ibu RW dan Ketua RT. Di sana buka hati. Ibu bernikah, rumahmu ini mau dibedah katanya. Ya ampun Tuhanku, tolong Tuhan. Bedah rumah Ibu Bernika akan dimulai hari ini. Tukang-tukang kita sudah datang. Rumah yang lama ini akan kita rubuhkan. 3 minggu itu kita akan bekerja lembur sehingga semuanya bisa selesai. Karena kami ingin pada saat Natal, Ibu Bernika dan keluarganya sudah bisa merayakan Natal itu di rumah sendiri. Hari ini tidak sama seperti hari biasanya. Sebuah kejutan besar segera menanti. Rumah yang dulu kumuh, penuh debu, beratap bocor, berlantai tanah, sering kemasukan air banjir, dengan perabotan yang seadanya, kasur yang sangat menyedihkan, bahkan tidak layak untuk kesehatan, akan segera berlalu dan diganti dengan yang baru. Setelah Ibu Bernika kami ungsikan dikontrakan untuk sementara, rumahnya akhirnya kami robohkan. Dan pelan-pelan kami sudah bangun dengan bangunan yang lebih kokoh dan layak. Saudara sekalian, pembangunan bedah rumah Ibu Bernika hari ini sudah mencapai hari ke-14. 3 hari lagi rumah ini akan selesai. Jadi kita selesai lebih awal saudaraku, tidak sampai 3 minggu. Tinggal menunggu hari, rumah Ibu Bernika akan segera ditempati. Saat ini kami dan tim Setulus Hati sedang on the way mencari furniture. Tidak sabar, Natal tahun ini akan menjadi Natal yang berbeda bagi Ibu Bernika dan kedua anaknya. Dan waktu yang dinantikan akan segera tiba. Setelah melewati proses 2 minggu, pembedahan rumah Ibu Bernika sudah selesai. Dulunya sebelum kita bangun bedah rumah ini, Ibu Bernika rumahnya yang lama tidak punya ruangan tamu, saudara sekalian. Jadi rumah yang baru ini kita sudah siapin ruangan tamu dengan sofanya, saudara sekalian. Juga kita siapin kipas angin supaya mereka tidak panas. Dulu waktu rumah Ibu Bernika sebelum dibedah, mereka tinggal tidur di satu ranjang bertiga. Saya khusus buatkan tempat tidur untuk anaknya laki-laki Michael supaya dia bisa tidur sendirian. Pada saat saya datang pertama kali di rumah Ibu Bernika yang lama, saya melihat mereka punya satu lemari yang sudah rusak, saudaraku, yang di bawahnya sudah rusak oleh karena banjir dan penuh dengan debu. Waktu itu saya berjanji saya akan membelikan satu lemari yang bagus supaya Ibu Bernika dan kedua anaknya boleh taruh baju dengan rapi. Nah, kita sudah belikan lemari, saudaraku, lemari 3 pintu. Dulu waktu saya datang ke rumah lamanya Ibu Bernika, saya pernah duduk di tempat tidurnya. Ini tempat tidur mereka. Kasur yang sudah rusak, ini akan diganti. Tempat tidur dulu itu kotor, saudaraku, dan ada satu tilam dari kasur. Kasurnya sudah, kapasnya sudah keluar semua dan bau. Dan di lantainya itu, lantainya tanah sebagian dan di bawah kolongnya, saudaraku, ada lubang yang bisa keluar sehingga ada binatang di situ, saudaraku.
kemudian temboknya kiri dan kanan itu, rumah yang lama itu dari triplek, dalam bedah rumah ini yang udah selesai. Kami sudah membelikan buat Ibu Bernika dan anak gadisnya tempat tidur yang baru. Karena rumah mereka yang dulu itu tidak punya meja makan. Tim Setulus Hati belikan untuk Ibu Bernika dan keluarganya. Dan juga di belakang ada rak piring yang bisa juga untuk tempat makanan. Ada yang abadi selagi masih ada waktu, tebarkan kebaikan. Hidup saudara, dulunya rumah lamanya Ibu Bernika, mereka punya toilet, saudaraku, ada di dalam ruangan rumah. Jadi itu bau dan tidak sehat. Kami sudah pindahkan toiletnya ke belakang, kami buat yang bersih, yang bagus untuk bisa mereka pakai. Kemudian dulunya rumah Ibu Bernika itu tidak ada dapur, saudara sekalian. Dan kita sekarang sudah buatin dapur, kita siapin kompor gas, LPG, tempat yang bersih supaya mereka bisa masak di sini. Dan hari ini kita akan mengadakan pemberkatan rumah dan sekaligus gunting pita supaya keluarga ini boleh masuk ke rumah ini dan tinggal di rumah ini atas anugerah Tuhan. Rumah ini dibangun oleh tim Setulus Hati, dipersembahkan kepada Ibu Bernika dan keluarga. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah pemberkatan rumah Ibu Bernika, rumah yang baru. Jadi pemberkatan rumah ini saudara sekalian sekaligus saya gunting pita nanti. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, kasihan sekali Ibu Bernika ya. Seorang janda, punya dua anak. Dia pergi hidupnya angkat galon, saudaraku, air galon itu, saudaraku. Ya, pulang rumahnya kembali dia sebuang air lagi. Tapi Tuhan sudah melawat rumahnya. Tuhan sudah kasih saudaraku rumah yang bagus. Jadi anak cucunya bisa tinggal, saudaraku. Saya setiap hari waktu bangun tuh saya ada di situ. Saya mau lihat semuanya bagus. Udah tuh saya berkati rumahnya, saudara sekalian. Hati saya sukacita sekali. Saya diberi hati oleh Tuhan untuk melayani mereka-mereka membutuhkan, saudaraku. Setelah selesai pelayanan Ibu Bernika, saudaraku, masih banyak episode yang saya lakukan sampai saya harus berhenti sementara karena saya operasi mata ke Singapura, saudaraku. Mataku kanan sudah buta, kiri penglihatan tinggal 16%, jadi saya tidak bisa melihat. Ini saya sudah pulang, sudah balik ke Indonesia. Nanti tunggu time yang tepat, program Setulus Hati akan mulai lagi. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini, boleh saja kita hidup susah, tapi tangan ini harus terbuka untuk orang lain. Hati ini harus menyentuh hati orang lain. Kasih ini harus menyentuh hati orang yang susah, saudaraku. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di kedua hukum itu tertulis dalam kitab para nabi dan hukum Taurat, saudaraku. Dan Tuhan mengatakan, pada saat kita melayani mereka yang susah, berkat Tuhan pasti tiba kepada kita. Baik untuk kita ataupun anak cucu kita, saudaraku. Anak cucu kita pun akan diberkati, saudaraku. Anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan. Karena kita hidup sebagai orang percaya, saudaraku, kita berbagi dengan mereka. Waktu pembangun rumah di Tara-Tara, di kota Temohon, 6 rumah yang saya bangun, saudaraku, saya bawa keluarga saya ke sana. Anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Ya, saya bawa mereka untuk bisa merasakan mission yang saya lakukan. Saya bawa mereka salaman dengan anak-anak orang miskin, bagi mereka coklat, supaya mereka dari kecil tertanam jiwa untuk mengasihi orang susah, saudaraku. That is my life. Saya setiap kali lihat orang seperti itu, hati saya tersentuh, saudara sekalian. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin ini Tuhan yang berikan kepada saya, saudara sekalian. Maka saya jadi pendeta, saudaraku. Jadi saudara, bagaimana dengan engkau? Waktu engkau dengar seperti ini, engkau melihat khotbah di atas mimbar menjadi kekuatan bagi iman orang lain. Khotbah pelayanan di bawah mimbar, saudaraku, ada menjadi kekuatan buat mereka yang sangat membutuhkan. Be a people helper. Maukah engkau, saudaraku? Engkau tidak dituntut untuk memberi sebesar apa, saudaraku. Tapi engkau punya hati. Engkau digerakkan oleh Tuhan. Engkau memberi yang paling kecil daripada yang kau punya. Bagi mereka, saudaraku, yang membutuhkan itu sudah sangat besar. Dan Tuhan itu sangat menghargai apa yang kita berikan, saudaraku. Hari ini, firman Tuhan hari ini, ada suatu pelayanan sosial di tengah-tengah COVID, saudaraku. Mari kita menjadi seorang berkat bagi orang lain.
mari kita berbagi dengan mereka sangat membutuhkan. Jangan hanya kita hidup senang saja. Mereka yang air matanya, mereka yang untuk susuk nasinya gak ada selaku. Mari kita berbagi hidup dengan mereka. My life is for them. Hidup saya berbagi dengan banyak orang. Apa yang Tuhan kasih kepada saya, juga saya berikan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, saya khotbah kemana-mana, hasil daripada persembahan kasih yang diberikan kepada saya, saudaraku, setengahnya saya sisihkan untuk bantu orang susah, saudaraku. Saya bangun rumah, saya beli ini, saya beli itu. Biasanya kalau udah gak khotbah, saudaraku, biasanya kalau sudah lagi santai, saudaraku, saya pergi cari-cari, saudaraku. Saya pergi lihat-lihat di mana ada orang susah, di mana orang miskin. Saya dapat info dari jemaat, saudaraku. Saya pergi lihat. Saya tidak akan membantu dengan serta merta, saudaraku. Saya harus melihat dulu kasusnya, melihat keadaannya. Semuanya harus diperhatikan, harus teliti dengan baik supaya kita membantu tepat pada orangnya, tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, saudaraku. Dan semua uang dari Tuhan itu kita kelola dengan baik supaya benar-benar kita be a people helper, menjadi berkat bagi banyak orang, dan dana yang diberikan pun dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan baik. Jemaat sekalian, biar firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat engkau. Gak usah jauh-jauh dari teman-teman sekitar engkau yang sangat membutuhkan, saudaraku. Jadi saluran berkat buat mereka. Kiranya Tuhan memberkati saudara, baik jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota luar negeri. Saya dulu setiap tahun ke Perth, Australia, saudaraku. Di situ saya banyak teman. Mereka melayani bread run ministry, yaitu mereka ambil roti seminggu dua kali, saudaraku. Roti itu diambil malam, dikirim kepada di suburb, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Mereka yang biaya hidupnya kurang, jadi roti sampai di mereka. Mereka makan setengah-setengah, taruh kulkas. Nanti seminggu mereka baru keluarin, mereka panasin lagi, saudaraku. Saya ikut dengan mereka untuk melayani bread run ministry kepada orang-orang yang susah juga, saudaraku. Orang-orang susah itu banyak, saudaraku. Nah, saudara sekalian, hatimu tersentuh engkau, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya engkau yang tahu, saudaraku. Jemaat di kota Indonesia, mungkin saat ini di negaramu itu subuh, pagi, malam, atau siang, firman Tuhan hari ini meneguhkan engkau, menghidupkan engkau menjadi berkat bagi orang di tengah zaman. Selagi kita masih hidup dalam kondisi COVID seperti tangan kita terbuka, hati kita menyentuh hati orang lain, kasih kita menyentuh hati dari jemaat yang sangat membutuhkan, mereka-mereka yang sangat membutuhkan, saudaraku. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita. Mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sabdamu di tengah hidup kami yang serba susah ini, Tuhan. Tapi kami tidak boleh menutup mata untuk mereka-mereka yang membutuhkan. People need the Lord. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Dan mereka membutuhkan hidup. Pakailah kami jadi sorot berkat. Pakailah kami, Tuhan, dengan apa yang ada pada diri kami untuk berbagi dengan mereka yang sangat membutuhkan. Beri kami hati. Beri kami hati seorang bapak. Beri kami hati Bapak seperti Engkau, Tuhan, supaya menjadi berkat bagi mereka. Berkati jemaat yang mendengar firman hari ini, Tuhan. Kuasai hati dan pikiran mereka. Pada saat mereka mengalami kesulitan hidup, mereka masih ingat banyak orang lebih susah daripada mereka. Pada saat mereka bergumul berat sekali, Tuhan Yesus, mereka coba bisa berbagi, berdoa untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Karena kami percaya, dalam COVID ini, selain kami mendengarkan firman Tuhan, pelayanan di atas mimbar, kami juga sangat membutuhkan pelayanan di bawah mimbar, pelayanan sosial, pelayanan diakonia, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman hari ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan Yesus. Banyak jemaat mengeluh, Tuhan, di tengah COVID seperti ini. Mereka yang terbaring di ICU, mereka yang sakit, mereka yang kehilangan, mereka yang mengalami kematian keluarga karena COVID. Mereka terus mempertanyakan, kenapa ini terjadi sama kami, ya Pak? Tuhan, kiranya Engkau menghibur, Engkau meneguhkan. Banyak jemaat yang kekurangan hidup, banyak jemaat sudah tidak punya pekerjaan, banyak jemaat sudah dirumahkan, Tuhan Yesus. Banyak jemaat nggak tahu harus buat apa, untuk biaya hidup saja sudah tidak ada. Tuhan Yesus, Engkau beranugerah. Curahkan berkat-Mu atas jemaat, Tuhan, supaya mereka punya jalan keluar masing-masing di tengah gelombang yang mereka hadapi. Di tengah gelombang badai seperti Tuhan, hamba berdoa kiranya tangan Tuhan diletakkan di
pikiran jemaat, tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat, menenangkan mereka di tengah zaman yang tidak tenang, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah zaman yang tidak damai sejahtera. Tuhan, terima kasih, dengar doa hamba-Mu, kasih dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus memberikan hati yang kuat untuk hidup memuliakan Tuhan, dan Roh Kudus memimpin setiap kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.